I shoot bisa nembak ke arah order Ya, kalau dia kasihan banget masih anjir bisa kalau order mendapat mati time di dari I bokong. shoot. Dia masih ingin memaksimalkan placement yang dia punya. Oh my god. Berhasil Oh menyebutkan my god. Last man standing dan Secret tereliminasi dengan Blue Zone, bakal Ya. dipush dengan Nova. Cukup percaya diri, last man standing dengan low HP-nya Joker tertahan di bagian rumah. Oh my god. Oh my god. Chicken dinner untuk Nova. Wow. Kalah juga loh. Empat di circle terakhir. Gokil. Dan Odin mengantongin 8 kill dari total 9. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't be twice when you're gone. I won't be twice when you're gone. Don't let it take you at home. Apa dia sih? Berhasil menculik satu langsung ditabrak gaming. Wow. Ini benar-benar sangat seru. Penuh dengan pertumpahan darah. Gokil anjir. Real pasta. Itu namanya. Balas-balasan anjir. Kebatan bagai kepompong. Kemanapun, kalau misalkan temen gue diusik. Ini mah fun match anjir guys. Gitu. Ih sumpah, karma sih itu. Untung ya, awal-awal tuh kita diberikan sesuatu yang ngambek kah? Gue kira bakal direlain sama player-playernya DA, tapi ternyata dikejar balik dan para boy loh. Very nice. Pala dibalas kepala. Pala dibalas kepala dan kebetulan tadi impas cuma satu-satu. Tadi yang mati Silas itu juga player terjagonya dia tuh tadi. Kayaknya ya, rank average-nya satu soalnya. Sampai nonjok-nonjokin gitu kan. Jadi dari rotasinya nggak langsung lurus aja. Waduh, duduh di kanannya udah ada kelas digital yang lain. Boleh lah pakai spike trap aja, masa nggak boleh sih? Kayak lu kayak CRM Mas Aris aja banyak kerusnya. Betul, ini kayaknya arah apa namanya? Ih sumpah nih, better nggak bisa masuk sih. Better jangan main di outer dong, main di main cepet aja udah. Nah, ini dia. Ya. Udah mulai terspot, berada di arah lu lihat ya footballist dah. V, kamu lihat ya footballist kalau rotasi. Kayak yang punya jalanan aja ya sih. Iya. Kayak tabrak aja gitu, ditembak kayak kita berhenti. Iya, betul sekali. Langsung bisa kabur. Iya, kayak orang takut mati anjir. Damage hanya damage dari Blue Zone aja dan bahkan kali ini Solus dia enggak punya vehicle, tapi mungkin bakal dijemput sama teman-temannya dari arah belakang. Before ya ambil George Paul atas enggak tuh. Up kali ini gila Aero muter jauh banget. Lihat tuh yang muter jauh. Lihat tuh yang overthinking guys tuh. Makanya jadi cowok boleh overthinking guys. Kayak Aero boleh sama DA tuh muter jauh banget anjir. Pelajaran guys ya kalau jadi cowok jangan overthinking guys. Bahkan mikir dulu ya sebelum masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Ini kenapa semua skinnya sama ya? Bling-bling, kacing-kacing. Kok nggak overthinking? Mungkin aku, enggak. Aku mah orangnya simple banget. Jadi semua diratain ya skin? Ya nggak sih? Itu ku tak tahu ya, ku tak tahu. Atau mungkin nyari skin yang sekiranya semua player tuh punya. Iya, ditembak langsung gitu. Perang. Ya udah, default aja. Lu, football. Ini ya, aku bukannya mau nge-jinx ya. Tapi BTR selama di PMGC final ini, kalau mereka main outer, mereka jelek placementnya. Semoga yang kali ini enggak sih. Rumah sakit, hospital, sudah barbar, mengusir semua tim yang berusaha naik. Alpha 7 juga gak kelihatan ya, kayak tim Secret juga ya. Yes, betul sekali. Yang main di game ini kayak cuman footballist. Gak mau berlama-lama berada di... Footballist, DA, Nova, BTR, 4AM. Sedikit mundur, tapi tetap berusaha untuk... Waduh, akhirnya kenok tuh. Zonanya pun ih gak bisa masuk sih ini mah. Ih better kalau memang bisa masuk mantep sih. 4AM meta to Kimin Hot Hospital. Iya anjir. Alpha 7 atau mereka memasuki posisi dari tim sisi. Namun di sisi lain footballist memulangkan satu player dari tim Arlof. Ada Potato yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini mereka harus mencari jalur. Udah guys fokus yuk, jangan fokus sama bucin. Ini footballist sama Arlof dari tadi ketemu. Dari jembatan sebelah kiri, terus mereka ambil sisi sebelah kirinya, ngelewatin Ferry Pierre, ngelewatin... Footballist kok bisa di situ sih, Vi? Dia kan tadi rotasi lewat bawah ya? Lihat nggak? Ferry Pierre, yang jauh banget. Jadi ada kemungkinan bertemu dan bahkan kali ini... Kok dia bisa muncul di kiri map sih? Gila loh, footballist loh kalau rotasi loh. Langsung di-confirm kill oleh A1.
Dan ini gorong-gorong yang tadi tempat pertumpahan darah di Rengel sebelumnya ya. Dan sekarang terjadi lagi. Sepertinya. Di arah gorong. PSG. Kengzu kayak enggak main aja Kengzu, padahal jago banget Kengzu. Antara DA dan juga Secret Jin atas dan juga bawah. Kalah anjir Kengzu. Diamankan Solus namun HP bar-nya terlalu low. Masih bisa dikontrol dan masih bisa memberikan tembakan dari bagian rumah, namun ternyata Race berhasil di take down. Satu tukar satu namun dari Secret Jin hanya menyisakan reload satu dulu, reload. Aktif yang bertahan di bagian dalam dari rumahnya saat ini mulai keluar, tapi harus menghadapi dua player dari DA dan kayaknya mereka bakal reset Slim, bakal berusaha mendapatkan hasil. JGZ dipulangkan ke lobby dan Secret Jin menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Iya, agresif banget kasih Cita Athletics sudah ngantongin 5 kill point bahkan kali buset ini. Dia akan bertemu dengan Footballist langsung ditabrak begitu aja oleh Hasaki membuka perang kali ini. Oh, geledakan granat. Gila langsung lempar granat lantai 2. Dengar kokangan granat kembali. Oh, enggak jadi. Hasaki masih menunggu momen yang tepat. Ada Lovos di atas tapi Hasaki hati-hati dari belakang. Party yang datang dari arah belakang benar-benar unpredictable move yang dilakukan oleh Navi, berhasil menjatuhkan satu player dari 4AM. Tapi belum ada inisiasi ya, Zuxi udah di depan duluan. Betul, udah ngebuka jalan duluan. Ini ke sandwich sih, posisi dari PW88 mereka ke sandwich dari dua sisi. Ada tim yang mau masuk ke dalam zona dan ada Sean gak tuh? Halo Sean. Dia ini kebanting ke, ini 4AM? Pike masih berlanjut di area pergudangan. Dan Alpha 7 juga berhasil menjatuhkan. Oh ini ke hospital ini zonanya? Langsung dipulangkan bertukar lobby. Wah, Tokimin chicken dah nih. Betul, ada dua fight dan kayaknya Bigetron langsung menghindari fight tersebut. Mereka banget, gak wait, thank you. Tuh, bermain cu. Lebih agresif, dia mau ini yang pegang ini guys, ini yang pegang Sutet, ASL. Ini kalau Sutet, kalau dia jago maininnya chicken ini dia nih. Oh, dikosongin aja Sutet. Wah, Nova lagi dong ini mah. Gak ada yang ngambil loh tuh. Empat Footballist pemain yang kenok berhasil revive, sudah selesai melakukan healing dan sepertinya 4AM tidak ingin keluar dari gudang ini karena mereka masih masuk dalam zona tapi gangguan demi gangguan masih. Gila rese banget. Nafi benar-benar disaster banget men. Dia gangguin tim yang lagi fokus dan melakukan setup untuk commit dalam melakukan fight. Ini annoying banget loh Nafi. Buat 4AM, buat 4AM. Buang, tapi dia bisa nge-spot posisinya Zuxi, cukup low HP bar-nya. Untung masih bisa. Enggak bisa guys jadi squad Bang Pen guys. Ya diam lagi. Ya emang selfie emang gitu kalau ngomong. Kadang bawel, kadang diem, kadang bawa, kadang diem. Biar ini sudah mulai motong. Oh, tahu banget sih dari Navi. Navi gua terima dia pada ya deh. Dia masuk ke dalam dan kali ini Footballist yang udah dapetin kompon duluan mendapatkan angle shot ke arah mereka. Untung touchdown ya. Untung touchdown masuk ke dalam circle. Tapi yang jadi masalah, satu player Navi ini kejebak di tengah ladang. Old boy terjebak di tengah ladang. 4M ngapain nih 4M? Dua player lainnya masih berada di bagian belakang dan sepertinya antara 4AM dan juga gila jadi orang statusnya bagus banget. Yes, betul. Masih gontok-gontokan begitu aja dan kokangan granat dari Sok ke arah depan hanya memberikan splash damage ke Soul Kay. Lumayan banget. Kalau kita lihat kayaknya posisi yang lebih prima dipunya sama Footballist karena mereka bisa ngasih fake position gitu. Kayak tiga orang tuh nyatu dalam satu rumah tapi sangat mau dipush. Betul. Kebuka smoke ya katanya. Sedikit bingung juga buat 4AM mau nge-push yang mana duluan karena ada dua pilihan dan sementara Soul Kay. Gila aja granatnya. Tertipu dan ternyata itu smoke one through the smoke. Wow, masih bagus banget, bagus banget, majunya bagus banget. Itu ternyata tadi lihat enggak yang satu, yang satu move. Granatnya kena tembak sendiri. Ngenokin temannya sendiri ini menjadi momen untuk Footballist pun juga kenok sama orang lain tuh. Ayo 4AM baca kill feed. Sven sudah mulai bergerak menunggu momen yang tepat. Jadi tadi sih Sven kan buka smoke. Footballist kali ini. Smoke-nya juga bagus banget, temennya nge-distract gitu loh. Langsung terheadshot tadi. Ih gila bagus banget. Menjadi sebuah kill. Abrut player juga sedang perang dengan tim Secret dan Ryzen berhasil mendapatkan Alpha 7 yang lainnya. Kali ini Bigetron sudah mendapatkan 3 point kill. Yes, betul sekali. Udah cukup nyaman nampaknya kali ini tapi masih punya PR untuk nembusin barikade dari Nova. Kalau misalkan mereka masih mau lanjut ke fase berikutnya. Betul. Mau enggak mau BTR kalau mau dapat tempat yang lebih enak, mereka harus nge-retake posisinya tim Nova. Tapi ini posisi yang sangat susah untuk di-retake karena dari arah Nova ke BTR, open field dan lower ground. Iya, di-push tuh. Gitu. Gila banget kalau misalkan mau nge-retake. Push-nya pelan-pelan banget loh. Banyak banget utility smoke. Betul. Bagus banget. Ini masih berlanjut loh. Ini kalau gua lihat ya, ini kayak 3 menit. Pick tipis sama Sinbei. Nice move dari 4AM. Dia tahu di bagian rumah ini ada orang lain juga. Raum mau berpindah enggak bakal. Gila, berpindah. Gila. Sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka terpisah jadi dua titik yang berbeda. Commit push dengan dua player masuk bagian dalam dari rumah ini hanya menyisakan last man standing. Cukup banget aja 4AM. Pun juga sudah mulai menghimpit. Lovazin start sudah mulai terdengar. Ini wasting time sebenarnya buat fight karena mereka harus bergerak untuk masuk ke dalam zona. Mobil, mobil, mana mobil? Hanya wasting banget karena zonanya juga mulai sakit. Lovazin masih nahan terus menerus. Apa? Juara satu. Dan kita lihat Super Una tertangkap oleh Navi.
kali ini di open field benar-benar terbuka banget dan bakal better main timing lagi tuh lah tuh. Si Novanya berantem dia masuk. Di steal kill sama Zeus. Anjir, better bisa masuk loh. Lihat ya tuh, Novanya pecah perang sama Awan tuh, ungu, Ales, baru dia perang. Kayak gitu, timingnya better sih, bagus banget sih. Instingnya, sih bagus. Kena tuh granat. Kabur bro, granat bro. Ih, mana? Oh tuh gak meledak. Satu tim kembali dipulangkan, ada PW88 hanya membawa 2 point kill. Yes, betul sekali. Ini area yang sangat open sekali. Wah gila, DP-nya itu bahkan bisa numbangin Abeli tipis banget. Untung aja masih sempet tuh ngepron. Untung aja, dan untungnya BTR punya satu lempengan yang bagus banget. Hitmarknya connect dan langsung melakukan proning untuk menutup angle shoot. Navi Oldboy berada di titik yang tidak diketahui posisinya di arah mana. Gila, BTR bisa masuk. Sage dilemparkan kali ini dua kokangan granat, namun Luxi meng-cancel terlebih dahulu juga. Satu terspot dan Trixie dimakan oleh 4M dan killnya masuk menuju ke Red Alliance. Berhasil melakukan steal kill. Oh belum masuk. Belum masuk. Dan ini selesai. BTR punya PR susah banget loh. Dia mesti ngebersihin tim yang di kiri. Betul. Dan di kanannya dia. Masih ada 4M juga. Wow, oh, oh, 4M, Swan diam-diam mematikan. Tapi Zuxi. Wah, jir, tipis banget. Memberikan pressure kepada Swan. Swan gak jadi lagi berani ngepick. Bagus banget BTR majunya pelan-pelan. Mendapatkan satu kill karena Navi. Dua player dari 4M bertahan bersembunyi di balik smoke. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit spray through the smoke lagi. Belum mendapatkan hitmarknya kali ini. Zuxi akan reload dan melihat Swan gila. Kill bertambah untuk Red Aliens dan kali ini hanya menyisakan last man standing untuk 4AM. Ada Sook yang masih bersembunyi di wall smoke yang sudah dia. Kok habis sih Kak? Weh udah tuh Bambang ini. Ada Renal Ray di dekat. Aku kemarin tuh mau top up UC. Ketemu dulu deh sampai Microboy mulai melihat lagi fokus yang. Enggak boleh. Zeus di balik smoke. Nice. Hajir. Gokil kok boy. Dapat 1-0 atas Godless. Tapi Luxi juga di pick off oleh Zeus. Ada sedikit threat yang terjadi namun dengan tim yang berbeda lagi. Ada third party yang mengganggu pertarungan antara BTR dan juga tim Zeus. Masih di burst tembakan dari Microboy. Berusaha mendapatkan korban-korban berikutnya. Zeus pinter. Mereka nge-split jadi dua titik yang berbeda. Namun Sook secara komit melakukan through the smoke. Dan membuat satu player BTR low HP bar. BTR lagi kah? Susah sih. Untung masih bisa di-revive, masih bisa healing. Ini masih ada cekungan surga untuk Bigetron. Dan mereka juga harus langsung masuk to the point ke arah Nova. Tapi bisa gak ini? Gila, Nova langsung masuk duluan loh. Nge-split dengan dua pick. Oh my god. Orangnya bakal nembak A1. Masih bisa proning, satu orang bakal nge-push. Microbe di takedown. Duh aja, susah sih. Tidak ada trade sama sekali. Oh gila, bare-bare. Nice banget. Gila, Bagas. Oh, nice. Dua player berhasil. Gila, covernya bagus banget ya, Via. Oh, sorry. Trade yang terjadi, namun player dari A1 sudah dipulang. Wuuuh, gila. Nah, wah gila, bagus sih. Yes, the best, cok. Wah, cepetan, bentar. Dan kali ini A1 akan menjadi korban dari Bigetron. Zuxi masih mencari last man standing dari A1. Dante di belakang. Anjir, bisa nih. Sementara kamera bergeser ke ASL. Anjir, ini orang enak banget anjir. Angle-nya. Betul, ASL tiba-tiba langsung pindah begitu aja masuk ke dalam circle. Dan Dante berhasil comeback satu player dari Red Alliance. Satu tumbang dan ada tembakan yang tidak diduga-duga. Idle Wolf join to the fight. Gue jelas anjir. Hanya menyisakan Microboy. Last man standing melihat menuju ke arah Renal Ray yang low HP. Tapi ditembakin juga dari sisi yang lain. Harus smoke dan revive. Perset boy, nggak bisa boy, perset boy. Microboy yang tersisa last man standing, namun wow, Nova secara tidak langsung mereka membantu posisi dari Red Aliens masih bisa survive masuk di top 6. Oh my god, nice try. Tapi sayang sekali, akhirnya harus pulang juga di posisi ke-6. Namun, darah setitik. Betul, nice try banget buat Red Aliens. Errol Wolf masih bertahan, walaupun hanya tersisa satu player dari Errol Wolf 5. Gila, tempatnya kayak gini anjir lah tuh. Last man standing, bebatuan, udah jerami. Ladang gandum. Ladang ini harusnya ASL, Nova perang, Renaldo jadi penonton aja. Diam aja ya. Tapi yang jadi problemnya adalah ada di 2E. Ada di 2E. Tentu, guys. Astray. Renaldo di 2E. Udah sama-sama sendirian. Dan gila. Yang lain masih cukup ramai. Nova dipus sama Ales, terus dia kabur duluan loh. Ales di mana? Tadi kan Ales yang perangin Nova. Abis itu Novanya langsung masuk zone, gila. Alesnya enggak bisa masuk nih. Dia nyadu sama warna. Eh, apa ASL ya? Ales. Kalau lo lihat mini map-nya. Iya, enggak kelihatan ya. Iya, eyeshot-nya enggak kelihatan tadi. Abu-abu soalnya warnanya. Bener, dia. Warnanya nyaru sama warna tanahnya. Abu-abu dan kita lihat dari order udah mulai melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan. Oh, kena lo. What? Dia dapetin Renare. Oh my god. Nice try untuk Errol Wolf. Mata lancu. Anjir, bisa pas granatnya loh.
Kalau kita perhatikan dari ASL bakal memotong rotasi dari Nova. Tapi Mori udah jago banget sih. Butuh bergerak satu playernya cari. Main klasiknya jago banget. Smoke set up untuk menggerakkan siapa? Wasnya Order? Kembali menuju ke bagian tengah. Kamu buka deh di YouTube dia. Order. Dia bayawan gitu sama Yuhai sama Liquid gitu jago banget anjir. Order TDM warehouse jago banget. Dari order. Wah, gila itu merah. Gila nih orang ya, bener-bener ya. Through the smoke bener-bener luar biasa banget, masih bisa dapetin damage menyikis HP dari Chari. Betul. Ini awas, B2E-nya harus diperhatikan nih. Jangan sampai Nova-nya gerak, tiba-tiba ditungin nembak dan terspot. Sudah Chari bakal commit melakukan spray ke arah Jimmy. Jimmy masih bisa bertutup angle shoot, ada satu forting vehicle yang begitu baik untuk seorang Jimmy. Dua player-nya juga bakal menahan di arah belakang. Mobil sudah meledak, hanya butuh sedikit pergerakan untuk mereka bergerak masuk ke dalam sah. Berarti 4-2-1 ya. 4-2-1. Ini dia mungkin nyangkanya 4 lawan 3 nih. Pergerakan dan Walter dapetin satu. Hah? Cari di take. Kok bisa sih? Banyaknya smoke yang sudah mereka buat. Kok dia bisa sih enggak pernah nembak kena, bingung dah gua. Kamu kan suka bingung sih kayak klasik itu kita bisa nembak orang apron loh. Akunya enggak lihat apa-apa. Wah, ini Nova bisa tika. Timingnya order buat berdiri dan langsung pindah positioning dan gila ini orang. Gila ini orang, gila anjir. Orang gila. Granat-granat lemparan dari Nova. Gila, granat-granat terus. Itu tadi granat. Dia yang kalah jumlah loh, Vi. Dia 2 lawan 4 loh. Masa dia enggak press? Wah, ini predik yang. Oh my god. Ini King bakal bangkit berusaha membantu. Sinting sih Nova. Satu orang kembali dengan HP yang cukup low. Order harus fokus karena di belakang dia masih ada satu player dari tim Secret. Gila nih orang anjir. Lagi ini bakal dimasak, bakal dilempar menuju ke Raven. Oh, kena. Kena. Bye bye. Flash damage 20 damage masuk. Dilempar granat yang kedua menuju ke Raven. Ah, gila. Bisa connect menuju ke Raven dan berhasil dapetin satu. Gila anjir. Berhasil revive kali ini, masih bisa bertahan. Gila. Dari tim ASL. Awas, I shoot bisa nembak ke arah order. Ya kasihan banget anjir kalau order mati di bokong. Dia masih ingin memaksimalkan placement yang dia punya. Oh my god. Oh my god. Batman standing dan Secret tereliminasi dengan Blue Zone bakal dipush dengan Nova. Cukup percaya diri. Last Man Standing dengan low HP-nya Joker tertahan di bagian rumput. Oh my god. Oh my god. Dinner untuk Nova. Wow. Kalah juga loh. Di circle terakhir dan kill. Ngantongin 8 kill dari total 9. What a play by Nova XQF. Wah, ini chicken kedua untuk Nova setelah mereka keren, chicken Nova, keren. Untuk hari ini 7 kill di Vikendi, 9 kill di Irendo. Wow, kayaknya kalau kita lihat 2 lawan 4 guys. Dua tim perwakilan dari China ini udah mendapatkan WWCD dua-duanya. 4AM hari pertama mereka dua kali WWCD. Kali ini bless you. Dua kali WWCD. Kaget aku anjir. Betul sekali. Dan emang kita juga sering mendengar. Kamu kenapa? Pilek? Sakit ya? Enggak. Iya, perhatian banget. Smoke. Jangan melakukan. Hati-hati. Hati si order. Dia enggak pro loh, tapi bisa nembak. Jangan melakukan. Ah, gila. Nih, aku share screen kalian nih. Masih keren banget, Nova. Kalau mau nonton juga, bentar. Aku share screen. Sempat mendapatkan. Speechless, sumpah. 2-1. Berarti 4-2-1 ya. 4-2-1. Aisyah butuh diem aja sih. Jangan melakukan. Gila, anjir. 2 lawan 4 loh. Cari di takedown dengan banyaknya smoke. Habis itu dia langsung berdiri, anjir. Gila. Mendapatkan satu player dari ASL. Yes, betul sekali. Tuh. Gila, granatnya on point banget tuh. Hampir saja pas banget timingnya order buat berdiri. Oh, dia miss itu, dia miss itu. ASL-nya miss sih, sabun sih. What? 5 kill udah dikantongin sama order. Gila, anjir. Kali ini King bakal bangkit berusaha mau. Gila, anjir. Set. 4 ditembak sama Joker. Joker tahu di. Dan tersisa berarti 4. Kok dia bisa nembak sih? 2-1. Tuh. Ada smoke terus dia nge-prone loh. Butuh diem aja sih. Tuh. Kayak cuman kelihatan celahnya dikit banget anjir. Jangan melakukan perbuatan. Wah, gila. Joining dan dapat satu. What? Terus dia ngangil dulu dia. Kantongin sama order. Ini granat yang kedua. Itu ngulangin satu orang ke lobby dan berikan cicilan damage dan berhasil dari tim Secret. Aiba. Bertukar Heaven dan berhasil dapetin satu knock. Play AS. Kalau dia mau tapi belum ada tembakan dari Aisha. Last Man Standing dan Secret tereliminasi. Pingnya Joker tertahan di bagian. Yang ini sih parah banget, yang ini momen yang ini nih. Ingin memaksimalkan placement yang dia punya. Wah, anjir gila. Ini tergokil sih. Dia punya lembak lah. Wah. Jatuhkan Leon. Last Man Standing dan Secret
tereliminasi dengan Blue Zone bakal dipus setan anjir. Cukup percaya diri Last Man Standing dengan low HP-nya Joker tertahan di bagian rumput dan winner anjir, winner chicken dinner. Gila anjir. Suppressor cok.